Ini gerai sate Pak Din di Kajang. Dia adalah pakcik kawan saya. Kawan saya sumpah, ini gerai sate terbaik di Kajang. Dan dia tak salah. Sate Pak Din memang best. Pak Din sudah berniaga sate lebih dari 30 tahun. Dulu dia bekerja sebagai anggota polis. Gerai dia buka pada pukul 6 petang hingga pukul 11 setiap hari kecuali hari Isnin. Setiap hari dia boleh menjual 2,000 cucuk sate dan dia menggunakan 10 kilo guni kacang. Dari kecil lagi dia sudah ada cita-cita untuk berniaga sate. Semasa budak-budak dia bekerja di gerai sate orang. Dia belajar perniagaan ini daripada banyak sifu seperti arwah Haji Tasmin, Ainun Badrul dan Rono Sati. Anak dia Firdaus lepas SPM dah menolong ayahnya untuk berniaga. Katanya, lebih baik berniaga dari makan gaji. Satenya enak dan besar. Untuk sate daging, dia menggunakan sirloin supaya dagingnya lembut untuk dimakan. Timun dia pun istimewa. Dia pakai timun Jepun. Rahsia perniagaan ini ialah kena menggunakan cara tradisional untuk memanggang sate, iaitu dengan kipas tangan. Rempah ratusnya adalah rahsia keluarga. Kalau kamu teringin makan sate Pak Din, cari stesen minyak Shell Taman Delima di Kajang. Gerai Pak Din terletak di sebelah.